Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima. Bigadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hinin abada amma ba'du. Pemirsa Nabawi TV rahimakumullah. Dzikrul maut. Ingat akan kematian. Awwalu ghaibin yuntadhar. Ketika disebut dengan kematian, seringkali baginda Rasulullah dengan nada yang sangat nikmat, yang sangat santun. Awwalu ghaibin yuntadhar. Awal benda gaib yang dinanti-nantikan. Kehidupan kita setelah hidup di alam dunia adalah kematian. Ista'iddu hayatakum lil maut. Persiapkan kehidupan kalian buat kematian. Persiapkan sihatakum lisagamikum. Sehat kalian untuk masa sakit kalian. Maka ketika kita lihat dalam hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mempunyai satu silah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diungkapkan oleh baginda Rasulullah dengan anjurannya, ausilu, buat silah, buat hubungan besar. Bainakum wa baina rabbikum bikatsrati dzikrikum lah. Antara kalian dengan Tuhan kalian dengan banyak menyebut Allah. Kenapa? Ketika kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yang kita pahami ujung dari kehidupan kita adalah kematian. Bahkan dalam salah satu hadis baginda Rasulullah dengan gamblangnya beliau bersabda, "Aktsiru min dzikri hadhihi al-ladhdhat." Perbanyaklah untuk selalu mengingat sesuatu yang bakal menghancurkan kelezatan. Kelezatan kita hidup di alam dunia dengan kematian. Asik kita makan, ketika mati tidak menjadikan asik. Asik kita minum, asik kita mempunyai ini dan itu, banyak harta dan sebagainya. Putus itu semuanya dengan kematian. Tidak ada pangkat yang lebih dalam, tidak ada pangkat terakhir dari seluruh kehidupan makhluk kecuali itu adalah kematian. Makanya diungkapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, badiru a'malakum, dalam satu riwayat badiru bi a'malikum shalihah qabla an tusqalu. Percepat kalian untuk melakukan amal saleh sebelum kalian disibukkan dengan datangnya malaikat Azrail, disibukkan dengan datangnya malaikat Munkar dan Nakir yang nanti bakal datang di dalam kubur. Sebagaimana hadis yang sangat banyak dari hadis-hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum datangnya kematian persiapkan kita dengan banyak amal saleh, pendekatan diri kita kepada Allah, dengan banyak kita zikir kepada Allah, kembali kepada habitat kita. Saya katakan habitat kita adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan lalai. Kenapa orang ketika dia merasakan sebuah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan sebuah santunan kematian, dikatakan mati itu adalah santun. Kenapa? Karena tujuan kehidupan buat mereka, para nabi, para rasul, para wali, para ulama saleh dan umat baginda Nabi besar Muhammad, itu adalah kematian. Al-mautu raha. Kematian itu adalah sebuah kenikmatan, raha. Kalau disebut dengan kenikmatan, tidak ada di situ capek, tidak ada di situ perjuangan lagi, raha. Wa rahatul mu'min al-maut. Kenikmatan seorang mu'min itu adalah kematian. Makanya kalau misalnya dia benar-benar dia mu'min kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjalankan syariat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kematian adalah jalan yang paling nikmat buat mereka, yang mereka harus menjalaninya. Karena bagaimana mungkin dia bakal berjumpa dengan Allah kecuali pintu gerbangnya itu adalah al-maut. Babullah, pintu gerbang untuk melihat, untuk berada di dalam keagungannya Allah Subhanahu wa taala itu adalah kematian. Lain halnya mereka para nabi dan rasul, mereka para awliyaullah, sebelum meninggalnya mereka, mereka sudah berada di dalam keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka hidup di alam dunia. Betapa Al-Imam Ahmad bin Hanbal merasakan sebuah kenikmatan
selalu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, mereka para auliya Allah, mereka para kaum-kaum saleh, mereka para ulama merasakan sebuah kenikmatan selalu dekat dengan Allah padahal mereka belum meninggal dunia. Masih ada hidupnya di alam dunia. Sampai bahkan orang-orang yang sudah meninggal dunia melihat keadaan mereka, para alim ulama, para kaum-kaum salihin, mereka merasakan, ya Allah, mereka masih hidup di alam dunia tapi anugerah terindah yang Engkau berikan kepada mereka masih sangat tinggi lagi, ya Allah. Kami terkalahkan dengan anugerah-anugerah tersebut. Kenapa? Mereka sudah bisa fana kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.